Hey yo, what's up peeps, welcome back again with me Jack Hells in here. Kali ini akhirnya setelah hiatus beberapa minggu, akhirnya series Moon Knight Blade kembali lagi berada di channel Jack Hells. Sebelumnya gua minta maaf kalau gua jarang upload beberapa minggu ini karena kepanjangan tugas, tapi gak apa-apa. Kali ini mungkin minggu depan gua bisa balik buat video lagi. Oke, langsung saja ke gamenya. Jadi gua kali ini kayaknya gua sedikit masih ingat ke episode sebelumnya di mana gua udah jadi vassal, tapi nasib sial tetap menghampiri gua. Jadi gua putusin untuk kali ini gua mau fokus merekrut para prajurit gua. Dan juga gue mau fokus nge-upgrade pasukan gue ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi gue kali ini fokusnya mau lebih ke arah mengupgrade sama nyari-nyari uang dari bandit. Kayak gitu sih. Karena kalau dilihat dari video gua sebelumnya, kelemahan gua itu dari pasukan gua sendiri, dan pada episode kemarin tuh gua terlalu nggak terlalu ngefokusin sama what the fuck. Oh, gua rupanya punya misi. Oh man. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini ada misi visit lady di Ibdales. Oke, nanti aja. Lanjut ke tadi. Jadi kelemahan gua sebenarnya itu dari pasukan gua 27 orang ini, dan rata-rata itu ya masih jarang ada di apa namanya? Spearman. Rata-rata masih rekrutmen, udah gua turunin di perang lawan kerajaan lain. Ya, kesalahan gua sih. Terus tier yang paling tinggi yaitu Product Sergeant, gua cuma punya 1-2 orang, dan itu ya cukup kurang. Jadi kali ini, episode kali ini gua akan fokusin upgrade prajurit total semuanya. Sebentar, kita ke Ibdales dulu. Oke, sini mungkin ini akan gua nyari 50 atau 60 pasukan. Gua berusaha untuk mengupgrade semua pasukan gua, terutama ya. Karena apa ya? Kunci kemenangan sini sebenarnya pasukan sih. Dari kemarin itu kalau gua lihat video gua sendiri dari episode ke 3 sama 4 itu ya gimana ya, terlalu ngefokusin sama misi atau sama nyerang, kayak terlalu barbar gitu. Jadinya gua kayak ngelupain sisi prajurit gua sendiri. Oke, visit lady udah selesai. Baru kita fokusin ke misi selanjutnya. Sebenarnya tadi suruh nyari bandit, cuma kayaknya gua fokus rekrut orang sana sini, terus gua upgrade mereka. Fokus gua sekarang itu. Gua sekali lagi minta maaf kalau beberapa minggu ini gua hiatus agak lumayan lama. Kalau nggak salah gua nggak buat video 3 minggu mungkin. Ya, video terakhir ya itu yang Banish, game simulasi survival yang gua mainin. Jangan lupa tuh ditonton ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Jangan lupa untuk share juga video ini ya. Dan
pada bulan Maret 2020 persiapan ada banner Lord. Sebenarnya gua pingin banget sih, pingin banget main banner Lord. Sebenarnya gua pingin banget main banner Lord. Cuma kendalanya itu mungkin satu sih. Kalau laptop gua ini kayaknya kurang kuat untuk mainin game itu sendiri. Cuma gua ini ada proyek untuk ngerakit PC. Semoga aja gua dapat uang buat ngerakit PC, dan ya mungkin gua bisa nanti buat konten bener Lord. Untuk sementara ini ya ini aja dulu. Monolith Warband, karena kadang main yang or yang versi sebelumnya itu lebih kayak kayak ya bukan lebih bagus, mungkin enggak sih, cuma kayak lebih berkesan memorial gitu. Teman gua kemarin itu dapat kunci beta key-nya Banner Lord. Tapi saran gua ya, kalau kalian memang pengen main game Banner Lord, itu sebenarnya ada cara cepat sih. Itu lewat kalian beli key-nya, kunci beta key-nya dari salah satu situs, tapi gua enggak menyarankan untuk kalian untuk membeli dari situs itu, karena gimana ya? Beta key itu kalian itu sebenarnya daftar. Terus setelah daftar, kalian itu nanti dapat beta key secara gratis. Tapi kadang orang yang enggak sabar itu malah langsung beli aja, padahal harganya itu ya gratis. Harga ini enggak ada harganya. Kalian cuma tinggal daftar. Kalau enggak salah sih, teman gua waktu itu enggak ngeluarin biaya satu spacer pun. Tapi kagak tahu lagi apakah kalau enggak tahu kalau dia bohong atau enggak. Cuma cuma apa ya? Jangan terlalu gampang tergiur sama tawaran-tawaran kayak gitu yang model apa namanya, jual beta key Banner Lord. Tunggu aja gamenya keluar, mending gitu aja sih. Kita persiapan banyak. Mas gua agak mulai-mulai gak jelas, agak mulai error mas gua. Soal kadang nekennya tiba-tiba dua kali gitu. Sekarang sebenarnya kita ini nyari bandit kalau nggak salah, tapi kok nggak nemu bandit sama sekali ini. Mana nih banditnya? Wait. Berapa orang nih? Nah ini ikut ini. Gak boleh gak ikut. Anjir, udah selesai. Gak ada mountain bandit lagi nih. Beneran gak ada? Yakin? Anjir, gak ada. Oke, bucin lagi. Jadi gini teman-teman, gua ini beberapa minggu kemarin tuh gimana ya, terlalu sibuk sama tugas, banyak tugas yang numpuk. Sebenarnya masih ada tugas, cuma karena nggak sebanyak kemarin, akhirnya ya gua sempetin untuk ngerekam ini sih. Jadi tolong kalian support lah channel ini agar gue bisa semangat untuk ngebuat video terus dan konsisten, selalu konsisten.
untuk membuat video-video menarik, baik itu game Modern Blade ataupun Banish atau game yang lain. Semakin lama, semakin tua semesternya, semakin banyak tugasnya. Kingdom sudah dikelar. Oh man, really? Kita kasih crossbowman lagi, sisanya spearman. Okay. Uang kita habis. Pinter banget gua ngabisin uang. Kita cari misi atau gimana ya? Kita cari bandit sebenarnya sih. Tapi banditnya ini kok enggak ada sih? Lari. Man. Bentar. Ini wait a minute. Ini being raided Sarindar sama Boyer Kurias. Kita kesini aja dulu. Kita bantu teman kita. Archer. Archer sini aja. Itu ngapain kok langsung di depan, anjir. Mana musuhnya? Kagak kena. Mulai menembaki mereka, saudara-saudara. Kaunya mati. Beneran? Oke, kena. Sumpah gua kau kesel banget sama ini gua. Karena gimana ya? Laptop gua ini sebenarnya laptop yang ya digolong laptop murah sih. Iya. Jadinya kalau main game ini kurang maksimal, sering nge-lag pula. Wait. Man. Kaget gua, anjir. Nice. Mati satu. Kita pasti menang. Ini ngapain lari? Nih, ada pasukan datang rupanya. Musuhnya reinforcement datang. Kagak kena lagi. Ini yang heavy armor ini. Matiin. Nah, gitu dong. Mantap. 5 orang mati, nggak masalah. Kita dapat tawanan ya full. Mountain banditnya kita rilis aja. Kita tuker sama Swadia Minotaur, Footman, Militia, Skirmisher. Terus sisanya Mountain Bandit. Nah, sama kita upgrade. Nggak cukup. Nah, ini bisa kita jual ini. Kita naikin dulu. Helmetnya kita ganti. Sepatunya ganti juga. Outfitnya tetap.
Shield, shield, aman. Crossbow nggak pakai. Oke. Ini sekalian. Boyar kurias. Kita balik aja. Kayaknya nggak aman. Kita ke Veluka, jual barang-barangnya, terus kita balik lagi ke sana. Kita jual barang-barang ini, dapat uang berapakah kita? 188. Dikit amat. Oke, nggak apa-apa. Apakah ada orang lagi? Kita lihat party kita, 56 orang. Oke. Fakir peace. Oke. Masalahnya ini kita ini nyari mountain bandit. Dari tadi itu nggak ketemu sama sekali mountain banditnya. Terus ini kita gimana caranya mau cari uang sama cari EXP? Oke, kita fokus. Perhatikan. Ini ada karavan. Anjir. Ini ada karavan, ini lumayan ini. Kita hop, bentar. Nah. Ayo, pasti bisa. Kena, please kena. Terlalu. Oke, bucin lagi. Astaga. Ini gara-gara ngelamar, enggak ngelamar sih, pacaran sama si princess, malah jadi bucin sekarang. Kita bantu. Nice, banyak banget. 1978-36 pasti menang. Archer sini, biarin itu orang maju dulu. Archer sini, ada sini. Archer situ. Oke, terus. Oh, banyak banget, sumpah. Oh, nggak ada yang kena. Loh, mati. Kok knockout itu dua orang? Oke, saatnya bertarung. Ini yang sering jadi masalah, itu crossbowman belakang ini, yang terutama yang zirahnya ini udah. Sorry. Mati. Nah, gini dong. Kalau gini kan jadi gampang sih mainnya. Agak-agak teringankan. Ini teman. Oke. Nice. Satu luka, satu. Oke, nggak masalah. Kita kayaknya sebaiknya ini ya, ngejual ini ke ransom broker biar kita dapat uang. Masalahnya satu, dari kemarin tuh nggak nemu ransom broker sama sekali. Coba ke Veluka. Oke, Veluka. Terus kita ke tavern, kita cari ransom broker. Terus kita jual prisonernya, itu kita dapat uang nantinya. Tapi nggak banyak sih, dikit, cuma dikit banget.
Tapi nggak apa-apa lah, tambah uang dikit-dikit daripada nggak sama sekali. Ini nggak Borgana, no. Wandering Trovador Traveler. Gua perlu ransom broker, sumpah. Gua perlu banget ransom broker. Kita cari ke Jelkala aja. Ke Jelkala nyari ransom broker. Kalau nggak nemu ransom broker, ya kita ke ngebucin dulu. Apakah ini? Nah, ini dia. Ini yang kita cari nih. Ransom broker 140 32 60 96. Lumayan banget, bro. Anjir, banyak. Lumayan loh. Buat upgrade lah tentunya. Veteran Spearman langsung 18 dari Trinidad Spearman. Langsung semua. Kita ke Ruldi, terus rekrut beberapa orang lagi. Kita dapat 2. Terus kita ke Ibdales dulu, Ibdales, terus kita rekrut. Dapat 3. Oke, pas 60 orang. Kita ke Ibdales ngebucin dulu. Mana nih? Nah. Oke, ngebucin terus. Gua ada rasa kepingin main game yang mod-modan. Kayak Gekokujo mod Jepang itu, cuma ya masih belum sempat untuk ngerekam. Kemarin tuh sempat ngerekam Gekokujo 20 menit, tapi crash dan rekamannya hilang. Sumpah itu bikin orang kesel aja. Udah ngerekam kalau nggak salah udah sekitar 15 menit, terus tiba-tiba crash itu. Wow. Anda mulai membuat saya kesal waktu itu. Game Mount & Blade Gekokujo. Kita tadi ke Kepin Kejamis. Mungkin ada bandit berkeliaran di sekitar sini. Mungkin saja. Wait, siapa tadi? Sumpah, dari tadi kok nggak ada bandit sama sekali ya? Apa emang banditnya udah hilang? Atau gimana? Gua nggak paham. Tepatnya mana sih banditnya ini? Gua lo nggak nemu-nemu dari tadi. Enggak. Ini orang. Dapat ini, dapat kastil satu rupanya. Enggak ajak-ajak, bro. Jadi crossbowman, spearman-nya naikin trend spearman. Uang kita mulai menipis lagi. Kita mulai kehabisan uang lagi. Bucin lagi, astaga. Conrenal, oke. Conrenal. Contraline. Ibdales, oke. Siap. Sekalian ngebucin. Fuck. Nggak ada makanan. Oke. Kita kehilangan beberapa kali moral.
Controlan, controlan, mana controlan? Control server. Di mana nih orang-orangnya? Bentar ngebucin. Ngebucin dulu terus anjir nggak sopan. Gua mau nyari orang kontrolan, 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 relay. Oke, or marshal Pakundur mana lagi tuas? Pakundur. Oke, kayaknya dia udah di Ergelon Castle. Kita harus cepat bergerak. Ini gak? Ini Count Matthias. Bentar. Count Matthias numpang nanya. Controlan kemana? Close to skull. Uang kita habis. Nasib. Wait, conversations. Wait. Larukan kaun relan. Okay, follow kontrolan army. A company. Terus kita ngapain ini? Ngapain pula gua esep mak udah kehabisan uang. I'm afraid. Ampun bro, gua kagak punya uang. Kita bantu mereka. Oke, archer nggak ada tempat tinggi. Archer situ. Barengan banyak orang itu kayak ngerasa aman. Udah nembak-nembak aja. Maju. Ush. Ada yang kena? Enggak. Enggak kena lagi. Nice. Anjir, friendly fire. Ngelag, parah. Frame dropnya parah. Mati kena. Nah, makan tuh.
Gua kok bingung sendiri, anjir. Menang lagi. Anjir, hilang 10 langsung. Kehilangan banyak pasukan, tapi lumayan dapat banyak barang. Tapi barangnya murah semua. Kita jual di mana? Ini lu farmer, tapi farmernya hilang. Kita jual barangnya dulu. Pilih aman. Cuma 254. Ngegaji sekali. Lari kita ini berapa sih? Kalau ini sih langsung aja maju. Kakak usah takut. Kita tunjukin one man army, langsung maju. Mati. Anjir, kuda gua tinggal segitu namanya. Mereka pakai apaan sih, anjir? Lari. Iya, mati. Nice. Ya elah, sampah semua. Gak usah diambil. Oke, mereka ini mulai nyerang siege-nya. Kita gabung aja gak ya? Oke, kita gabung. Sebelum itu gua mau ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Moga aja menang. Anjir, ngantri banyak banget dah. Kena. Kena lagi, enggak. Kita incer crossbow-nya dulu. Yang di sebelah kiri ini kelihatan aman. Kena. Kita biarin yang ada di tangga. Ini satu orang ini kelihatan. Oke, mati. Satu orang lagi ini. Kena. Headshot lagi.
Oke, okay, nice, kena lagi. Pak. Yang di sana gantian. Kena. Di sini ini ngabisin stok panah. Pasti itu. Dan juga ngabisin prajurit terutama. 300 orang, bro. Nah, reinforcement datang. Itu yang di sana. Archer movement charge. Serangan kena, kena anjir, pasukan kita banyak yang mati nih. Banyak yang mati sumpah. Udah naik aja lah, bisa nyantol di sini semua loh, nyantol di situ semua anjir. Ini astaga, astaga. Gimana bisa naik anjir? Gak ada reinforcement lagi nih. Itu sampai naik-naik gitu malan. Nah, ini ada yang dengan banyak pasukan. Pilih bro, kalau 60 kita cuma dapat 3 wounded, 6 mati, 8. Oke, reinforcement datang. Anjir, kumpul di situ semua loh. Majulah, woi. Oke, kita mulai rame, mulai rame, mulai rame, saudara-saudara. Mulai rame. Ya elah. Ya elah, astaga, astaga, naga. Kakak tahu lagi. Udah naiknya antri. Susah. Bro naik, ya elah jatuh lagi. Kagak usah loncat sumpah, nggak usah loncat. Game broken ini sumpah. Anjir, pasukan kita loh mati banyak. Nanti sampai akhir battle tinggal 20 orang atau 10 orang mungkin. Ya Allah, ya Allah. Repot amat sih naik ginian aja. Tinggal ya mati semua.
Ya elah, udah menang. Enggak sih, ini banyak orang malah. Oh, sebelumnya semua. Anjir, sebelah sini banyak. Rame banget sumpah. Lindungi saya, lindungi saya. Astaga. 26 orang, 16 oke, 16 mati. Oke, tidak ada casualty. Tidak ada casualty lagi. Apakah kita menang? Oke, ternyata kita menang, guys. Tapi kita kehilangan banyak orang. Mumpung crossbow-nya masih masih utuh. Oke. Oke, kayaknya sekian dulu guys untuk video kali ini. Karena kayaknya udahlah cukup lama ini rekamannya. Gua nggak hitung berapa menit. Tapi gua sekali lagi minta maaf kalau ibarat gua sorry, ibarat gua jarang upload video atau hiatus beberapa kali. Tapi tetaplah support channel ini, dan juga tetap terus tonton video-video Jackals lainnya, mulai dari Banish, Mountain Blade, dan mungkin seri-seri kedepan yang akan muncul. Stay tune, tetap di Jackals, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan share di bawah. Cukup sekian, terima kasih. Gua Jackals pamit undur diri, sampai jumpa.